bersua kembali. Pelancongan basikal antara cabang pelancongan yang dilihat punya potensi besar untuk dibangunkan di Semenyih. Ya, kelebihan itu diakui sendiri Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang turun padang bersama golongan belia di daerah itu. Justru infrastruktur berkaitan khususnya laluan khas akan dipertimbang untuk diwujudkan bagi memastikan ia dapat dimanfaatkan sepenuhnya penduduk setempat. Melihat suasana dan potensi Semenyih, Kementerian Belia dan Sukan terus komited memajukan pelancongan basikal dan aktiviti sukan luar bandar yang lain. Saya rasa kalau kita dapat bangunkan infrastruktur ada supaya lebih banyak orang datang, bicycle tourism is a big thing. Sebab tadi pun datang khususnya belah pagi, banyak orang basikal sekali. It's cooling feeling. Lepas tu dia punya lane pun sangat sedap bila pusing kiri kanan. Dan saya rasa ada potensi agak besar di sana. Selain bersama dalam aktiviti senam aerobik dan fun ride, Syed Saddiq turut bersama-sama dalam program tukar minyak hitam motosikal percuma di Kampung Sesapan Batu Rembau, Branang. Kehadiran beliau nyata memberi kabar gembira kepada golongan belia tempatan apabila Menteri Belia dan Sukan itu bersetuju membaiki padang bola di kawasan berkenaan. Oh, kami memang harapkan semua itulah pasal kita orang pun kalau boleh sekarang ni pemuda kita nak aktif pergerakan sukan. Pasal kita orang sekarang ada pasukan kompang kita ada silat. Mana kita nak baik pulih padang ni dengan kota kru, futsal, kita orang nak main untuk sukan-sukan lah. Pasal untuk pemuda kampung ni pun ramai. Sebab kita pun memang ada futsal. Kod futsal, tapi kod futsal memerlukan lah. Kita kena bayar kod futsal pun semua kan. Tapi kalau kita padang yang ada ni, kalau YB dapat uruskan, bagus juga. Untuk padang kampung sini memang tinggal ni saja untuk daerah Branang. Tak ada ke padang lain lah. Padang lain semua dah ada 16. Potensi besar belia di Semenyih dalam arena sukan juga akan diketengah dan digilap dalam usaha melahirkan atlet yang dapat mengharumkan nama negara.